Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengamankan narkotika jenis heroin dari pelaku berinisial SH yang merupakan warga negara asal Pakistan. Pihak kepolisian berhasil menyita 5 kg narkotika jenis heroin dari tangan pelaku yang merupakan salah satu jaringan Pakistan Indonesia. Dalam press release-nya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menjelaskan, kasus ini terungkap berdasarkan inisiatif masyarakat yang melaporkan tentang adanya peredaran narkotika jenis heroin di kawasan Mangga 2 Jakarta Utara. Unit 1, Subdit 1 di Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil menangkap seseorang dengan inisial SH. Ya, warga negara Pakistan di daerah depan pintu 2 Mangga 2 Square di Jalan Gunung Sari. Ini berdasarkan laporan adanya laporan dari masyarakat. Ya. Berdasarkan laporan tersebut, pihak kepolisian langsung bertindak dan berhasil melumpuhkan tersangka. Kemudian dikembangkan oleh teman-teman dari Narkoba Polda Metro Jaya pada sekitar 5:30 sore berhasil menangkap yang bersangkutan, menggeledah yang bersangkutan, padanya ditemukan ada 5 kg heroin. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, salam Tribrata.